Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java. Ya, ini teman-teman, ini video 2 hari yang lalu pada saat saya sedang menempatin azola-azola serta pupuk-pupuknya saya angkat, saya taruh di bak seperti ini. Saya jadikan satu. Tujuan kami seperti ini untuk menguras atau mengganti, karena ini plastiknya bocor. Saya akan ganti plastiknya. Dan video yang akan kami putar kali ini adalah hasil setelah 2 hari. Saya akan kasih tahu bahwa pertumbuhannya itu sangat luar biasa cepat. Yuk disimak terus ya teman-teman, seperti apa proses pergantiannya. Saya menggunakan plastik saja. Saya beli 4 meter, harganya Rp14.000 seperti ini. Nah, tapi saya tidak merekomendasikan teman-teman menggunakan plastik seperti ini karena rawan bocor apabila ada entok masuk ke dalamnya. Rekomendasi saya ya pakai terpal saja ya teman-teman ya. Nah, ini adalah proses kemarin saya, dan setelah 2 hari seperti ini hasilnya ya teman-teman. Nanti teman-teman di video bagian pojok atas nanti adalah video kemarin pada saat proses pembuatannya. Tapi sebelumnya saya akan promosi dulu tentang KTP rusak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java. Untuk kali ini saya, sesuai janji saya kemarin, saya mau mereview kolam azola yang kemarin baru saja saya ganti kolamnya. Baru saya ganti plastiknya. Saya janji 2 hari lagi saya review seperti apa hasilnya. Namun sebelumnya saya akan promosi dulu ya teman-teman di sini. Di sini ada servis KTP. Nah, servis KTP itu kemungkinan besar ada KTP yang rusak, SIM rusak, BPJS. Nah, nanti bisa saya kembalikan lagi seperti baru ya teman-teman ya. Bisa kembalikan seperti baru. Berkira apa? Ya, bisa. KTP tersebut nanti ada yang tulisannya hilang, fotonya hilang, bahkan mungkin ada plastiknya yang sobek, terus nggak bisa dibaca. Nanti di sini bisa diperbaiki lagi seperti baru. Ingat, di sini kami tidak membuat KTP, kami di sini hanya memperjelas saja. Lengkapnya ditonton di video-video saya ya. Yuk kita lanjut ke kolam azola teman-teman ya. Kemarin saya janji ini adalah plastik-plastik yang kemarin saya pasang, dan ini azolanya. Nah, seperti ini ya teman-teman, bahwa pertumbuhannya itu luar biasa ya teman-teman. Pertumbuhannya luar biasa. Teman-teman bisa dicek video saya yang baru tayang kemarin pada saat saya ngupas kolam ini. Dan saya berjanji 2 hari lagi saya lihat pertumbuhannya. Ternyata pertumbuhannya seperti ini. Ya, ini adalah video pada saat saya baru saja selesai merapihkan kolam 2 hari yang lalu. Dan saya berjanji setelah 2 hari akan saya buat konten. Ternyata pertumbuhannya luar biasa. Teman-teman masih bisa melihat ini masih keroak-keroak karena baru saja saya ganti. Ada di video saya kemarin ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti seperti apa setelah 2 hari. Artinya pertumbuhannya sangat luar biasa. Pertumbuhannya benar-benar luar biasa cepat ya teman-teman. Makanya di sini kami memberikan giveaway untuk 5 orang yang komen di kolom komentar dan berminat, silahkan kirim saja alamat komplit serta nomor WA-nya, dan ongkos kirimnya ditanggung sendiri. Untuk azolanya gratis dari saya untuk 5 orang. Yuk kita seperti apa setelah 2 hari pertumbuhannya, kita akan tonton bareng-bareng ya. Pertumbuhannya luar biasa. Jadi sangat mudah ya teman-teman ya. Nah, untuk dalamnya air tetap masih segini ya. Tidak ada penambahan air. Nah, ini bisa dilihat. Tuh,
hijau-hijau, royo-royo ya. Padahal ini baru hari kemarin ya. Baru hari kemarin. Nah, kita lihat lagi yang di sana. Nah, ini yang udah lama ya, teman-teman ya. Ini yang udah lama. Sama ya. Sama yang baru saya tanam kemarin, sama hasilnya. Jadi sangat mudah sekali. Dan ini spesial ya, di video ini buat yang komen saya kasih 5 orang ya, cukup nanti kirim alamat saja ke saya, kirim alamat saja ke saya, nanti akan saya kasih azolla. Namun buat ongkos kirimnya nanti dibayar sendiri ya, buat ongkirnya dibayar sendiri. Untuk 5 orang spesial ini ya, giveaway ya, buat yang komen dan berminat, nanti di kolom komentar langsung isi alamatnya, alamat dan nomor WA nya ya, nanti akan saya kirim gratis ini ya, cukup bayar ongkirnya saja. Oke, yuk sini lagi. Ya itu tadi teman-teman, sesuai janji saya kemarin, saya sudah mereview hasil perbaikan kolam saya. Semoga mudah untuk dimengerti sama teman-teman semua ya. Begitu mudahnya, hanya menggunakan plastik saja, maka si azolla itu tumbuh subur. Oke, terima kasih. Ya, ini adalah proses kemarin 2 hari yang lalu pada saat saya mengganti plastik yang bocor dengan plastik yang baru, dan azolla sisa-sisa beserta media seperti tanah kotoran itu saya taburkan kembali. Hasilnya seperti ini. Setelah ditaburkan kembali, saya isi air seperti ini, kurang lebih sekitar 7 cm kedalaman air. Setelah sudah terisi air kurang lebih dalamnya 7 cm, lalu saya biarkan. Saya tunggu 2 hari lagi. Setelah 2 hari lagi saya upload kembali, ternyata luar biasa, teman-teman bisa saksikan seperti tadi videonya sudah tumbuh lebat-lebat ya. Artinya untuk perkembangan azolla sangat mudah dan cepat. Dan sekali lagi, azolla sangat bagus untuk pakan unggas-unggas seperti entok, bebek, ayam, bahkan kambing, ikan nila, ikan gurame, ikan lele, ikan mujair. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe video kami. Sampai jumpa lagi ya. Ikuti, ini adalah proses-prosesnya. Kemarin saya isi air mentah saja ya teman-teman ya. Saya isi air seperti ini. Ya, ditonton sampai selesai ya teman-teman ya. Terima kasih atas partisipasinya. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Selamat mencoba ya. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, bantu kami dengan cara subscribe. Ingat, 5 orang saya kasih gratis, cukup bayar ongkirnya saja. Jangan lupa di kolom komentar kasih alamat komplit dan nomor WA-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.